Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara download driver laptop Lenovo di web resmi. Caranya mudah dan gampang ya. Cara ini bisa untuk Windows 7, Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Lanjut ke videonya. Dan oke, lanjut kita ke pembahasan video yaitu cara download driver pada laptop Lenovo ya. Cara ini bisa untuk Windows 7, Windows 10, Windows 8 ataupun Windows 11, baik laptop ataupun komputer ya. Adapun cara downloadnya itu sangat mudah. Silakan konekkan internetnya terlebih dahulu dan silakan buka browser. Browsernya bebas ya, mau Microsoft Edge ataupun Google Chrome. Kita buka Google Chrome-nya, teman-teman. Di sini, teman-teman silahkan ketik saja download driver laptop Lenovo. Seperti itu aja ya. Seperti ini. Ketika sudah, silahkan enter. Dan kita pilih web resmi ya, yang paling atas. Yang ini. Dibuka saja. Nanti akan tampil seperti ini ya. Di sini silakan teman-teman pilih driver dan software, kita klik change a product. Selanjutnya di sini agak loading ya. Nah, kita pilih browse by product. Lalu pilih kategori laptop, di sini kita tentukan serinya ya. Saya akan mendownload seri IdeaPad 3. Kita cari IdeaPad 3. Nah, ini IdeaPad 3 dan tipenya itu yang ini ya, 14IAU7. Ketika sudah, silakan klik submit. Nah, nanti di sini kita disuruh memilih manual update atau otomatik. Kita pilih manual update ya. Klik select driver. Selanjutnya di sini ada pilihan untuk Windows berapa. Silakan disesuaikan dengan Windows yang teman-teman pakai. Ya, ada Windows 11, Windows 10, Windows 7 ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu sistem Windows-nya, teman-teman bisa cek di sini, buka File Explorer, lalu klik kanan pada bagian disk PC. Untuk Windows 10 langsung pilih properties, untuk Windows 11 harus klik show more option terlebih dahulu lalu klik properties, maka sistem Windows dan tipe sistem kita akan kelihatan ya. Di sini dia memakai Windows 11 dan tipenya 64 bit. Ketika sudah diketahui, maka langsung saja kita download sesuai Windows kita ya. Windows 11 64 bit. Nah, di sini teman-teman bisa download semua driver yang teman-teman butuhkan ya, baik itu audio, Bluetooth, kamera, fingerprint, graphic, motherboard, diagnostik dan lain-lain. Nah, bagaimana cara downloadnya? Saya contohkan satu saja ya. Contoh, saya akan mendownload driver Bluetooth, teman-teman ya. Caranya tinggal diklik saja ikon Bluetooth. Ketika terbuka, nah di sini teman-teman bisa download driver sesuai kebutuhan ya. Tinggal klik saja download. Lalu tinggal start download seperti ini. Nah, mudah ya. Kita buka dulu. Nah, inilah drivernya yang sudah didownload. Untuk cara installnya tinggal di double click saja ya. Next, 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 lalu plain finish kayak gitu. Installnya mah mudah, teman-teman. Begitulah teman-teman ya cara download driver laptop Lenovo. Caranya mudah dan gampang. Oke, teman-teman, mungkin ini cara downloadnya. Adapun cara installnya gampang, tinggal di double click lalu next next sampai finish, seperti itu aja ya. Untuk videonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Untuk teman-teman yang sedang menyimak, semoga selalu sehat dimanapun berada. Assalamualaikum.